Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Petani dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini update singkat saja. Strawberry dalam pot atau dalam polybag dengan media full kokopit ya teman-teman. Kita mendekat. Ya, cukup subur ya. Ini full kokopit. Ini teman-teman bisa lihat. Kokopit ini juga kokopit semua ya teman-teman ya. Ini lebih jelasnya kokopit. Ini pembibitan dari stolon indukan ya teman-teman ya. Yang ini kira-kira umurnya hampir 2 minggu. Dua ini hampir 2 minggu. Kita lihat tuh daunnya cukup tebal, dan yang ini dari stolon umurnya baru 1 hari teman-teman, baru 1 hari. Yang ini juga baru beberapa hari ya dari stolon. Oke, kita akan lihat indukannya teman-teman ya, yang sudah kira-kira 1 bulan lebih. Kita akan lihat. Oke, ini dia teman-teman indukannya yang kira-kira 1 bulan lebih ya. Ini sudah ada stolonnya lagi. Ini dan ini stolonnya juga. Ini, seperti ini memperbanyaknya dari stolon. Diusahakan juga teman-teman biar dia cepat berbuah. Dibuat daunnya ini kira-kira 3 atau 4 ya teman-teman ya. Bagusnya sih 4 ya. Seperti ini. Ini sudah ada calon buah teman-teman. Tuh. Calon bunga maksud saya. Ini stolonnya tuh bakalan ramai sepertinya bunganya. Kita lihat daunnya cukup besar dan tebal-tebal ya tuh. Dan ini saya pupuk dengan nutrisi daun ya teman-teman ya, nutrisi daun 800 sampai 1000. Ini nutrisi daunnya, air nutrisinya teman-teman 800 sampai 1000 ppm nya. Disiram saja langsung di tengahnya teman-teman seperti ini, kira-kira 200 ml ya. Dan ini juga siram kira-kira 200 ml setiap hari ya teman-teman ya, kalau bisa setiap hari karena sekarang musim hujan teman-teman. Sekarang musim hujan, kalau tidak musim hujan ya 2 hari sekali disiramkan. Oke, mungkin itu saja update strawberry kali ini teman-teman dari media tanam kokopit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.